Ta tawqidin kala tamrur bihim illal fata illal ala wa alghi dan sia-siakan olehmu illa akan lafaz illa zata tawqidin yang untuk mentaukidkan kala tamrur seperti la tamrur illal fata illal ana, janganlah engkau menemui mereka kecuali pemuda kecuali ana. Jadi illa ini namanya disia-siain aja, diilgokkan. Irobnya algi itu fi'il amr algi. Illa murad nafas menjadi maupun bi. Zata taukidin zata taukin jadi hal. Zata muda taukin berbeda. Kala jadi majelis. Tamrul bihim ilal bata ilal ala murad lapas majnun nika. Kita langsung aja begitu ya. Nanti jar majnun muta'alikum bi ma'zubin tamrul ka kau nika gitu. La tamrul ratnya namanya la nahi tamrul fi'il nahi. Fa'ilnya domir mustatir domir mustatir bi wujub an taqrir wa anta bihim jar majrur ila al fata ila al fata ila namanya harfu istisna fata mustasna fata mustasna ya ila al fata ila lagi namanya taukid bagi ilah yang ilah itu ilah fata ini ya. Namanya ilahnya ni taukid namanya yang kedua. Kalau ala menjadi badal daripada fata. Namanya badal min kul. Badal kul min al kul. Atau syekh min syekh. Iza kurilat illa apabila diulang-ulang lafaz illa dikasdi taukidi karena untuk mentaukidkan ya. Ya. Iza kurilat apabila diulang-ulangkan illa lafaz illa akan lafaz illa likos ditaukidi karena untuk maksud mentaukidkan. Tadi kan ulang-ulang tu illal fata illal ala lam tu'assir bima dakhulat alaih syai'in, maka tidak memberikan pengaruh sesuatu pun pada apa yang masuk kepadanya. Enggak memberikan pengaruh. Walam tufid ghairu taukidil ula, dan tidak memberikan faedah kecuali mentaukidkan yang pertama. Itu aja faedahnya. Wahaza makna ilghaya, inilah makna menyanyiakannya, enggak memberikan faedah kecuali mentaukidkan aja. Wadzalika fil badali wal athfi, itu ada pada badal dan atau. Jadi badal dan i'rab itu ala badal dari fata. Nah, umpama maratu bi ahadin illa zaidin illa akhika. Iya. Tidaklah aku menemui ya, atau aku tidaklah aku ya, berjalan bersama Zaid, bisa begitu juga ya. Orang kalau jalan kan ketemu kecuali saudara engkau. Fa akhika, maka lafaz akhika badalun, itu menjadi badal min Zaidin dari Zaidin.
falam tu'assir fihi illa syai'an, tidaklah memberikan pengaruh ya illa itu akan sesuatu pun, ailam tufid fihi istisna'an mustaqilan, artinya tidak memberikan faedah istisna secara setelah sendiri. Wa ka'annaka qulta ma marata bi'adin illa zaidun akhika illa zaidin akhika, seakan-akan kau katakan tidaklah aku bertemu, tidaklah aku berjalan ya bersama seseorang kecuali Zaid saudara engkau. Wa misluhu, yang sepertinya itu adalah la tamrun bihim illa al-bata illa al-ala, sama dengan ini yang tadi contoh di atas, janganlah kamu menemui mereka kecuali sifatnya kecuali ala. Wal aslu asalnya la tamrun bihim illa al-bata ala, asalnya begitu, jadi ilahnya dibuang. Fa'ala, maka lafaz ala badalun minal fata, itu menjadi badal dari lafaz fata. Wa qurilat illa, diulang-ulang illa taukidan, karena untuk mentaukidkan. Wa misal atfi, misal ataf, qawm wa qawm, tadi kan misalnya badal, badal ya, ni ataf. Misal ataf, qawm wa qawm illa zaidan wa illa amran, berdiri oleh kaum kecuali Zaid dan kecuali Amr. Wal aslu ila Zaidan wa Amr, asalnya begitu, kecuali Zaid dan Amr. Summa kurilat illa taukid, dan kemudian diulang-ulang illa sebagai taukid. Wa minhu qawlu, di antara perkataannya halil dahru illa lailatan wa naharuha wa ila tulu'u syamsi summa giyaruha, tidaklah ada masa kecuali malam dan siangnya, kecuali terbit matahari kemudian hilangnya. Wal aslu asalnya wa tulu'u syamsi wa kurilat illa taukidan, asalnya begitu, terbit matahari. Diulang-ulang kan illa tuh untuk mentaukidkan. Jadi asalnya wa tulu'u syamsi, enggak ada illanya. Jadi taruhin illa itu untuk taukid aja. Penguat. Wa qad jatama at-takraruha atau tikraruha, ada dua qiraat. Fil badali wal atfi, dan sungguh berkumpul oleh pengulangan itu pada badal dan atop. Jadi ada dua, ada badal dan atop. Fi qawli, pada perkataannya, malaka min syaikhika illa amaluhu illa rasimuhu wa illa ramaluhu. Ya. Tiada manfaat bagimu daripada min syaikhika. Ini ontak nih maksudnya nih, syaikh sini. Tidak ada atau tiada manfaat bagimu daripada ontakmu kecuali caranya. Ya. Kecuali caranya. Illa rasimuhu wa illa ramaluhu, yaitu jalannya. Yaitu jalan pelan dan jalan cepat. Itu manfaatnya, ontaknya begitu. Ntar ada jalan pelan, ntar ada jalan cepat. Nah, ontak begitu. Ntar dia jalan pelan, ntar jalan cepat. Kalau mau jalan cepat, ontak kasih lagu. Kasihin lagu. Lagu apa ya? Lagu dangdut. Bisa cepat nanti. Itu ontak dikasih lagu, cepat jalannya. Iya. Yeah. Pernah satu kejadian dikasih lagu ya, ya sampai lari, aturan bisa 2 bulan, bisa sebulan sampai ya. Tapi udah-udahannya ontanya pada mati, kecepatan lupa
Jadi ada rupanya orang dengar lagu sampai mati, binatang. Orang pun ada yang karena Allah, namanya simak, ada yang sampai meninggal dunia. Ya bukan yang dengerin yang lagu-lagu itu, bukan yang selain Allah nih, dengarnya karena Allah. Lupa diri, ingat sama Allah. Udah mabuk. Ini mabuk. Orang kalau mabuk kan enggak ingat. Wal aslu asalnya illa amalu wasimu rasimu wa ramaluhu. Ya, asalnya begitu. Illa amalu rasimu wa ramaluhu. Jadi enggak ada ilahnya. Farosimu maka rosimu itu badalun min amalu, itu badal daripada lepas amalu. Waromal, ya, waromaluhu, itu lepas romalu. Maktu pun ada rosimu, di atap kan atas rosimu. Jadi ada badal, ada atap. Wakurirat illa diulang-ulang illa fihi apabila keduanya taukidan, karena untuk mentaukidkan. Jadi memang kadang perlu itu taukid. Perlu taukid. Kita panggil sekali kagak nyaut, panggil lagi. Panggil lagi. Ngapa dua kali? Biar lu sadar nih, penting banget. Kan tadi udah dipanggil, iya. Atau bilangin. Kan kemarin udah dibilangin. Iya, biar kagak lupa. Maksudnya apa tuh? Taukid. Taukid, taukidnya itu orang makna mengerti tentang makna taukid mungkin. Taukid. Kayak kita ini berdoa sama Allah. Saya berdoa kepada Allah. Walaupun enggak pakai berhenti ya, bisa aja. Tapi saya pengen kasih lihat kepada Allah saya benar-benar butuh. Jadi konsentrasinya saya rubah. Konsentrasi ngaji ganti konsentrasi ya, bermunajat kepada Allah. Nah, ini juga taukid nih. Dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa nih? Lagi pas kalau naik motor gigi berapa yang paling kencang? Gigi 6 naik mobil ya. Begitu maksudnya itu. Kenapa saya libur dulu sementara? Dalam rangka taukid. Ini penting sekali. Ini penting. Oh, kita belajar ngaji nggak ada tempatnya, bagaimana rasa? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Tempat itu penting. Berkuasa nggak ada tempat untuk kuasa, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya negara dulu ada yang namanya ekspansi, ekspansi kekuasaan. Nah, ini termasuk ekspansi juga nih. Begitu. Ini tauhidnya dalam segala hal tuh tauhid mengandung makna tauhid. Jadi konsentrasinya berubah. Ini tauhid benar-benar. Allah akan mengijabahkan doa orang yang butuh. Ya. Orang yang dalam keadaan darurat. Allah akan memberikan kita apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Banyak orang minta tapi enggak dikasih. Kenapa? Kasihnya nanti aja di akhirat aja. Karena memang enggak butuh. Allah.